Jelang arus mudik 2023, Korlantas Polri melakukan survei jalur mudik di Tol Semarang-Surabaya. Pengecekan juga dilakukan di eksit Tol Solongawi, Jawa Timur untuk melihat kesiapan kantong parkir. Jelang operasi ketupat tahun 2023, Korlantas Polri melanjutkan survei jalur mudik di Tol Semarang-Surabaya. Tiba di pos lantas Cito Surabaya, Korlantas Polri mendapatkan pemaparan dari Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes M. Taslim Khairuddin terkait kesiapan mudik Lebaran 2023. Saat ini kondisi jalan tol di Jawa Timur sudah cukup baik dan bisa lebih dioptimalkan untuk ketersediaan infrastruktur dan pengamanan jelang mudik 2023. Selain itu, aparat kepolisian di daerah harus lebih tanggap dalam mengurai kemacetan yang terjadi saat mudik Lebaran 2023 nanti. Tadi kita rasakan memang ada beberapa yang memang harus diperbaiki sedikit, khususnya di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Itu ada jalan bergelombang dan itu juga sudah diketahui oleh Pak Yongki, teman-teman PUPR, dan akan dievaluasi, akan segera diperbaiki. Kemudian kita masuk Jawa Timur, alhamdulillah ya, karena kita lihat jalannya gelombangnya juga kurang segala macam ya. Kita rasakan ini udah bagus, tinggal kita nanti mempersiapkan pengamanannya ya. Pengecekan juga dilakukan di res area kilometer 575B di eksit tol Solongawi, Jawa Timur untuk melihat kesiapan kantong parkir.